Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adik Karoninta. Video kali ini kita akan membuat bakso menggunakan tepung adonan bakso. Dan ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bakso. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu bungkus tepung adonan bakso ini ya. Nah, ini adalah daging ayam yang 1 kilo tadi yang sudah saya blender menggunakan es batu. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan es batu, bekukan dulu dagingnya. Nah, di sini kita lihat petunjuk pemakaian tepung ini. Kita akan menggunakan bawang putih 1,5 siung. Kita goreng dulu, kemudian kita haluskan seperti ini, baru kita campurkan sama daging ayam tadi. Kemudian baru kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Nah, setelah kita masukkan tepungnya, kita cuci tangan dengan bersih, maka kita aduk adonan ini hingga tercampur rata keseluruhannya. Nah, ini menurut saya sudah tercampur rata, maka saatnya untuk merebus bakso ini, dan kita cetak dulu caranya seperti ini. Kita bulat-bulatkan menggunakan digenggam begini, kemudian ambil dengan sendok, lalu nanti kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih dengan api yang kecil. Dan tara, pentol baksonya sudah jadi. Nanti ini mau saya angkat baksonya, sisa kuahnya, tinggal ditambahin bumbu. Maka bakso kuah sudah siap disajikan. Ini kuahnya tadi, saya tambahkan daun sop dan bawang-bawang, kemudian bawang goreng, sedikit garam dan penyedap. Nah, kita taburkan seperti ini, bawang goreng kembali di atasnya. Ini ditambahkan kecap dan saus sambal. Sudah nikmat. Sekian video tutorial membuat bakso kuah dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.